aku ya. Wah, bagus. Enggak apa-apa, kan masih semangat baru. Kelas baru, semangat baru. Dan enggak masuk cuma satu, alhamdulillah. Semoga besok bisa masuk semuanya lengkap ya. Mulai 1 2 3. Melihat tayangan video tentang cerita dan sebuah film animasi. Nonton film animasi, seneng kan? Nonton film animasi untuk membuat kalian bisa menulis sebuah cerita. Untuk pembelajaran kali ini, kalian akan saya putarkan sebuah video ya, tentang video pembelajaran. Bisa membuat cerita? Sudah bisa membuat cerita? Ya, kemarin kan masih membuat kalimat ya. Ya, apa yang pernah mencoba membuat cerita, menulis cerita, bukan hanya mengatakan tapi menulis. Ya, ada yang akan melaksanakan sebuah proyek itu berarti kalian akan menciptakan sesuatu, membuat sesuatu, sebuah karya, baik itu berupa benda maupun berupa tulisan ya. Nah, nanti kalian membuat karya adalah karya sebuah cerita. Kalian tinggal mengamati video ini dengan membaca teks yang ada di bawahnya. Karena kan ada teks, ada suara, ada gambar. Nanti kalian pasti akan bisa membuat cerita. Saya buat kelompok dulu, ini perlu dibidang ya? Tidak usah, sudah cukup seperti ini. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 5 kelompok. Siapkan tulis, alat tulis ya. Kalau pensil boleh, pensil dulu. Dan hapus nanti biar gak kotor atau biar rapi. Dalam APD-nya satu kelompok satu. Dibagi kerjanya ya, kerja kelompoknya dibagi semua anggota biar semuanya bekerja biar cepat. Sini aja, sini. Pulang sini.
waktu masih ada. Thank you.
Macbeth. Selamat beristirahat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.